Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya menemukan spot yang sangat istimewa nih, spot bajak sawah. Mengapa demikian? Nah, karena kereta api kalau lewat jalur sini, spotnya seperti sedang membajak sawah, berada di tengah-tengah himpitan antara dua sawah kiri dan kanan. Oke, penasaran? Simak terus tayangan berikut ini. Nonton kereta api di sawah Serayu, Kutsel, dan Argo Wilis melintas di spot JPL 237 Cibatu. Pada GPK 2021, kereta api Serayu beralih penomoran jadi 301, asalnya 321, turun 20 nomor untuk penomoran kereta api Serayu 301 relasi Purwokerto Pasar Senen. Oke guys, kali ini kita pindah spot di spot 237 Cibatu. Ini namanya spot bajak sawah. Nah, di sini kita akan mencegat kereta api Serayu 301 relasi Purwokerto tujuan akhir Pasar Senen. Persiapan melintas Fiber apa ini namanya? Fiber 237. Fiber 237 Cibatu. Nah, di sini udaranya sangat sejuk nih. Nih, sawahnya ya sudah siap dipanen. Dan tak lupa untuk apresiasi buat para petani-petani di Indonesia berkat mereka bisa menanam padi sampai tumbuh sebesar ini. Dan beliau juga bisa membajak hingga hektaran sawah di sini. Makanya jangan buang-buang beras ya, kamu Lilis. Apa kabar kamu nih? Sudah lama kita tidak hunting bareng. Ya, alhamdulillah bisa ketemu lagi dari sekian lama, dari beberapa bulan tidak ketemu, alhamdulillah bisa dipertemukan kembali dalam hunting hari ini. Oke, kita ini merupakan hunting pertama kita di GPK 21 barengan. Biasanya aku hunting virtual di rumah aja melalui medsos-medsos yang lainnya seperti menyaksikan karya-karya dari Mimin. Sekarang kita terjun lagi ke lapangan dan ini baru pertama kali hunting di GPK 21 dan nama lokonya juga sudah berubah. Awalnya nama keretanya juga sudah berubah. Awalnya juga nama keretanya 322 321 sekarang 301. Mundur 20. Ya. Mundur 20 langkah. Oke. Oke, baik semuanya masih di spot yang sama. Ini spot bajak sawah di Tiber 237 Cibatu. Persiapan kereta api Serayu 302 melintasi jalur 237 Cibatu. Tujuan akhir stasiun Purwokerto. Kereta api Serayu, tujuan akhir stasiun Purwokerto. Nah, itu tadi kereta api Serayu 301, 302, dan Kutoja Selatan melintas di spot bajak sawah Cibatu. Oke, sebagai penutup, kereta terakhir untuk hunting pada kesempatan kali ini yaitu kereta api Argo Wilis. Tujuan akhir stasiun Bandung dari Surabaya Gubeng melintas di JPL 237 Cibatu. Pada GPK baru, kereta api Argo Wilis tiba waktu lebih cepat dari sebelumnya. Biasanya pukul 18 baru sampai stasiun Cibatu. Sekarang nunggu 1 jam. Nah, ini kereta api Raja Selatan. Sudah bukan Raja lagi ya, karena sekarang sudah digeser posisinya sama KA Argo Bromo Anggrek. Kereta Argo Wilis ini menempati posisi
di nomor 5 dan 6 pada GPK 2021. Oke, mungkin perjumpaan di hunting pada kesempatan ini cukupkan sekian. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time for video. Ih, kayak kebajak bener ini mah.